Nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi, oh. Bersama kami teman Ria lebih menghiburkan di Nasi lemak kopi, oh. Nasi lemak kopi, oh. Nasi lemak kopi, oh. Senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata. Dan ku kirimkan kasih di angin lalu. Semoga kan hilang rasa rindu, hilang pilu resah di kau. Maafkan daku kerana tak dapat bersamamu sayang di hari raya, hari yang bahagia. Kerana tugas pada negara dan semoga kekal sejahtera. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Salam Syawal kepada anda. Itu dia Space Band. Wow, dengan lagu rayanya masih lagi kita rasai senandung hari raya untukmu. Ya, terima kasih Kila nak ucapkan sebab Kila dekat sini pagi-pagi pun dah rasa vibe raya tu. Eh, raya kita sesekan sebulan, Kila. Ya, harus awak. Ini tengah seronok lah ni. Ya, tengah seronok. Kila, macam mana raya? Okey ke? Eh, Muaz, memang sangat-sangat okey sebab raya tahun ni Kila klik kapung. Klik Kelate. Wah, klik Kelate ni berapa jam? Allah, macam Muaz tahulah kau nak klik ke Pantai Timur ni, dia jam, dia berjam-jam. Oh. Kila hari tu ambil masa 20 jam juga. Cantik. Nak daripada sana nak balik ke KL ni balik. Ya Allah, tapi nasib baik Kila sebagai penumpang tidurlah kat belakang. Muaz, bawa kita kan? Saya pun daripada Terengganu balik Johor kan. Okay. Kiranya berjam-jam lah, tapi tak apalah, raya. Raya jam kan? Macam mana pun kita enjoy ya, tak ada raya. Setahun sekali. Oh, tak ada masalah, setahun sekali. Setahun sekali. Tapi Kila kan, bila kita sebut mengenai raya ni, selain daripada kegembiraan kita, kita juga berkongsikan lah mengenai apa yang berlaku dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Gaza. Ya. Betul. Jadi kita tak pernah lupa, dan dari masa ke semasa ini juga update yang kita nak berikan. Satu berita yang mengecewakan kita apabila tentera Zionis memusnahkan sekolah Al-Quran Malaysia di Gaza selepas menceroboh kawasan utara kamp Nusairat di tengah Gaza minggu lalu. Allah. Dan ini Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin di Gaza, Omar Sayem, memberitahu bahawa bangunan sekolah yang dibina pada tahun 2017 itu menjadi tempat pelindungan buat penduduk Gaza yang kehilangan tempat tinggal selepas serangan bermula 7 Oktober 2023. Allah, sebenarnya berita yang sangat-sangat menyayat hati kita, menyedihkan. Tapi apapun kita doakan, semoga segala urusan penduduk Gaza dipermudahkan. InsyaAllah. Alright, baiklah, ni kita ada satu juga berita gembira kepada pencinta-pencinta kucing. Macam Kila lah, Muaz. Kila suka kucing tau. Berapa ekor kucing dekat rumah? Berapa ekor tahun ni dah tak ada kucing lah. Sebab Kila tak boleh tahan kalau dia dah tak ada tu. Kehilangan. Kehilangan tu Kila tak boleh nak terima. Okay. Jadi kepada anda yang ada kucing comel-comel, nak hantarkan gelagat kucing-kucing anda, boleh hantar video gelagat kucing ke email kami nlko@tv9.com.my. Sebab kucing ni, yelah, dia akan memberikan kita aura yang positif lah kan. Muaz suka kucing tak? Saya suka kucing tapi saya ada allergic dengan kucing. Jadi okay. Tak apa, biar orang lain yang membelanya. Dan selain itu juga Kila dan juga semua penonton NLKO, hari ini kita ada sesuatu yang menarik sebab kita nak kongsikan kepada anda semua kan yang dah hantar kad raya tu. Kita nak bacakan kad raya anda. Kita bukan suruh hantar saja-saja je. Kita akan baca secara live. Yes. Lepas tu sebenarnya bertuah juga sebab hari ini Kila dengan Muaz yang baca. Boleh tak macam boleh, bertuah lah. Kan? Sebab saya menantikan juga kalau kad raya tu buka ada bedak ke, ada lagu ke.
Kan zaman dulu zaman dia dulu. Ada bau burus. Yes. Ada lagi tak zaman sekarang? Kejap lagi kita akan kongsikan. Ya, yep, dan seterusnya kita akan ketahui juga khasiat vitamin C. Yelah Muaz, orang kata bila kita dah raya-raya, kita terdedah dengan cahaya matahari. Mm-mm. Kulit perempuan ni kita nak cantik, nak mulus. Faham. Kalau boleh nak putih-putih sikit, ya, kan? Faham. Nak cerah lah. Dan lelaki pun boleh makan vitamin C juga untuk kesihatan kulit tu. Kejap lagi kita akan kongsikan. Dan wanita serta emas. Suka emas? Okey. Yeah. Sebab tu kita akan kongsikan dengan anda kejap lagi mengenai emas. Saya kadang-kadang tak tahu emas emas yang betul-betul emas sulin tu, emas putih dan juga emas rose. Apa beza ketiga-tiganya? Kan? Betul. Saya nak ambil yang paling murah untuk nak beli. Yang mana satu? Ini lelaki selalu macam tu. Mana boleh? Macam kalau kilah-kilah hanya tahu emas 916. Okay. Itu pun kilah baru belajar pasal emas. Alright. Lah. Kejap lagi kita belajar lagi. Belajar lagi. Dan Muaz, hari ini special. Aspirasi kita akan bersama dengan kisah keluarga dalam cabaran menjaga anak autism. Macam kita tahu, betul, family ni memang cukup popular di social media. Yep. Dan kita pun tak sabar-sabar nak bawakan family ini ke dalam set kita. Betul. Kita akan tanyakan mungkin dari segi keluarganya sendiri, mak ayahnya dan seseorang yang mungkin jarang orang tahu mengenai beliau. Okey, sebab kita tahu dia punya cabarannya memang sangat luar biasa untuk menjaga anak syurga ini. Jadi untuk anda, apa kata kita saksikan dulu PT ini. Sit down. Setiap pasangan yang sudah mendirikan rumah tangga pasti ada liku-liku cabaran yang perlu dihadapi bagi memastikan keharmonian keluarga, terutama dalam mendidik anak-anak. Ini sebuah kisah keluarga yang boleh dijadikan inspirasi. Bagi Iman Wan Tak Meng dan isteri Nur Haida Hassan, mereka sekeluarga berdepan dugaan hebat apabila perlu membesarkan anak autisma Adam Wan Man Yu yang kini sudah berusia 22 tahun. Untuk memastikan kebajikan Adam terjaga, pasangan ini terpaksa berhenti kerja kerana tiada yang sanggup menjaga dan melayan kerenah Adam. Pengorbanan ini dilakukan kerana mereka terpaksa menempuhi cabaran meltdown Adam satu terma bagi menunjukkan keadaan anak autisma yang tidak dapat mengawal dirinya. Sejak berusia 2 tahun, Adam disahkan menghidap masalah spektrum autistik ASD, iaitu masalah perkembangan neuropsikologi yang menghadkan keupayaan berkomunikasi. Selain itu, dia juga mengalami sindrom kurang daya tumpuan ADHD dan hiperaktif. Sebagai seorang ibu bapa, pasangan ini tidak menjadikan perkara itu sebagai penghalang untuk Adam membesar seperti kanak-kanak yang lain. Bersama dua anak perempuan mereka, pelbagai episod perlu dilalui dalam menjaga kesejahteraan Adam. Perlu mengalah dan mungkin kadangkala terpaksa makan hati, hanya mereka sahaja yang tahu. Bertujuan memberi pendedahan dan mendidik masyarakat, kisah Adam dikongsi di media sosial oleh Iman Wan. Bukan untuk publisiti murahan, tetapi inilah realiti yang perlu dihadapi oleh keluarga yang mempunyai anak syurga. Aspirasi NLKO membawakan Iman Wan dan isteri bagi berkongsi kisah dari hati dalam cabaran menjaga Adam, seorang anak autisma. Jadi itulah dia perkongsian sebersedikitlah mengenai aspirasi kita pada hari ini. Saya yakin anda telah pun mengikuti banyak perkongsian mereka di media sosial. Kita bawakan pada hari ini ibu Adam iaitu Nur Haida Hassan ataupun Kak Ida, dan juga yang ini kita jarang sekali perkatakan tetapi dialah merupakan tulang belakang kepada keluarga ini, ibu angkatnya Raihana Bu Suleiman yang kita lebih mesra dengan Kak Rai. Apa khabar? Terima kasih kerana hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Alright, sebenarnya kehadiran mereka berdua ini banyak kita nak tanyakan, Muaz, kan? Yang mungkin kebanyakan kita ni hanya tengok di social media. Hakikatnya di sini kami akan tanyakan kepada ibu Adam dulu, Kak Ida. Ya, sebagai seorang ibu, sekarang musim Hari Raya. Macam mana raya bersama dengan Adam dan juga keluarga kali ini? Dia gelak dulu, Kak Ida. Maksudnya ada dan tu. Macam mana Kak Ida? Assalamualaikum. Yalah.
sebenarnya setiap tahun, setiap tahun kalau raya tak ada beza. Memang kita tak ke mana-mana. Actually kita dah tak betul-betul beraya dah hampir 6 tahun ke. I think more than that kan. Lebih daripada tu. Semasa dia masih kecil-kecil lagi kan, masa dia usia masih boleh dikontrol, kita masih boleh balik kampung. Kenapa nak travel jauh kan, tahulah jam semua. Nak naik kapal terbang belum test lagi. Belum test. Sebab dah tahu dia punya ialah. Kita dah tahu. Okey. Jadi for the past 6-7 tahun lepas dah kita memang tak balik. Jadi raya di rumah sahaja. Saudara-saudara kena datang ke mana-mana. Tapi kalau sesiapa nak datang rumah, kita welcome. Tapi kita pun kita kena set time. Kerana mood dia bertukar-tukar. Untuk waktu yang terdekat baru-baru ni lah. For the past 3-4 tahun sudah lah. Tapi 5-6 tahun, 7 tahun lepas pun okey lagi. Masih raya kat rumah. Boleh lagi orang kata kita pergi kunjung-mengunjung ke. Tapi tak banyak lah. Okay. Satu dua rumah lah. Yang kenal dia, yang tahu pengen dia macam mana. Kita beranilah pergi. Alright. Dan di sebelahnya Kak Rai. Ini orang yang selalu membantu keluarga ini. Jadi mungkin Kak Rai dalam ialah menjaga anak istimewa ini. Memerlukan satu saya kederat dan juga kesabaran. Jadi sebenarnya bagaimana relationship Kak Rai, Kak Ida dan keluarga ni? Macam mana Kak Rai boleh willing untuk menjaga Adam? Okey, memang itu soalan yang memang wajib orang katanya saya. Betul. Kita orang sebenarnya business partner. Kita business partner sebenarnya. So di situ kita bermula kenal, kita sama-sama buat business sama-sama. Dah lama-lama, budak-budak pun masa tu ada umur dia baru 12-13 tahun masa tu. Dan yang kecil Arat pun baru 3 tahun. Jadi dari situ, kita punya keakraban tu bermula. Daripada kawan, business partner, tu dah jadi macam family. Di situ kita bermula. Dah lama-lama, Adam pun dah kenal saya, dah biasa dengan saya. Arina, Ara semua pun dah biasa dengan saya. Lama-lama, kita dah jadi family, dah anggap jadi macam mak angkat. So di situ saya punya relationship dengan orang bermula kat situ. Itu situ asalnya. Okay. Itu yang lebih mengenali dan orang lebih mesra. Dan seorang lagi ini insan yang cukup hebat lah ya. Abang Iman kita bersama di talian. Sebenarnya mereka kalau boleh nak datang ke sini, tapi itulah membahagikan tugas untuk menjaga Adam. Jadi Abang Iman, selamat hari raya di talian bersama dengan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Jadi bagaimana agaknya? Itu dia. Itu dia kelibat dia nampak. Itu keliling. Sebab hari ni kita bawakan dua, ibu dan orang tua saya ni kat sini dan satu lagi dekat rumah. Jadi bagaimana agaknya untuk saya rasa dari segi aspirasi ada. Cabaran ini dah banyak dah berkongsikan. Tetapi saban tahun usia semakin meningkat, pastinya ada lain cabaran yang berbeza. Abang Iman, silakan. Bagaimana cabarannya? Sorry ya, saya boleh tak ulang soalan itu lagi. Saya tengah fokus anak saya ni. Okey. Cabaran apabila Adam ni semakin meningkat dewasa. Ya. Yeah. Cabaran dia semakin muda, okey. Semakin muda. Semakin muda sebab kita dah biasa, kita dah dicabar berapa tahun dan so semakin jadi sinonim dengan kehidupan saya, dia adalah kata benda yang dah sebahagian daripada kehidupan saya. Jadi kita dah expected lah, tak ada hal lah. Hidup saya kalau senang dia jadi luar biasa, dia jadi pelik. So alhamdulillah semua okey. Memang kita dapat cabaran ujian setiap hari dengan membesarkan Adam itu adalah kata benda yang sangat-sangat biasalah. Saya dah terima, ini adalah takdir, ini adalah kehidupan yang saya harus lalui. Jadi alhamdulillah semakin okey. Tapi bila kita tengok Adam ni handsome, makin lama makin besar kan. Masya-Allah, setimbang dengan ayahnya. Jadi kita nak tahu juga dari segi emosi kan. Kalau kita tahu Adam dah memang orang kata emosinya kita yang kena kontrol. Dari segi kita yang menjaganya tu macam mana pula? Menjaga dia, ya, menjaga dia sebab dia semakin besar kan. Sekarang saya ibarat menjaga dia 80% lah masa dekat rumah. Menjaga dia sebab dia besar, dia kuat. Jadi mak dia dah tak boleh handle tangan.
Jadi saya memang banyak masa lah. Dia agresif, dia sangat aktif fizikal. Dia selalu kena dikawal semua. Jadi dia besar kan, dia kuat. Jadi kat rumah saya saja seorang lelaki, semua wanita itu, sebab hari ini pun saya tak boleh pergi studio. Saya jarang keluar, saya duduk kat rumah 24 jam. Pantau dia. Dulu saya keluar cari rezeki, sekarang mak kita kena keluar lah. Okey. Best kan duduk rumah. Faham. Dan Puan Ida, mungkin kalau kita lihat dari segi emosi kita juga kan, sebagai seorang ibu, dari segi kesabaran itu memang harus diletakkan lah. Tetapi saya nak melihat kepada anak-anak yang lain, bagaimana emosi mereka kan, sebab kita tahu keutamaan dia kepada Adam, tetapi yang lain tidak boleh dipinggirkan. Bagaimana mereka nak adapt dengan perkara ni? Kadang-kadang sebagai anak ada yang tak faham juga kan, terasa hati dan sebagainya. Jadi adakah sekarang ni mereka lebih memahami ataupun penerangan tu dah Puan berikan daripada awal lagi? Honestly, they are very stress. Okay, that's the truth lah. Okay, kita tak boleh nak tipu. Betul. Mungkin kalau masa diorang kecil lagi, masa dekat sekolah, macam Arina, kakak dia yang sulung, masa sekolah, jadi dia habiskan masa kat sekolah. So, kat rumah, masa waktu tu tak berapa panjang kan, dah mungkin dah petang, dah lewat, dah malam. And waktu tu Adam pun tak berapa agresif. Okay, tapi Ara, adik dia, dia nampak segalanya dari muda, dari kecil, daripada umur 3 tahun, daripada umur 4 tahun, dia dah biasa. So I think dia dah auto, secara auto dia faham sendiri. Of course kita pun masih lagi sentiasa cakap, bagi encouragement, bagi dia orang kata faham tu dari segi penerimaan dia, kena ikhlas menerima. Because once a while, bila there's a time, kalau ada hal kat rumah, dia akan cakap, it's all about you, Adam. Automatic. Yeah. It's all about you. Okay. So, of course, kita akan orang cakap, bila ada masa, kita akan cakap balik. Especially bila malam. Saya akan, memang malam bila dia dah besar, sekarang ada 13 tahun. So, mostly saya akan tidur dengan dia. Kerana saya nak beli jiwa dia. Saya akan cakap, you know why? Ada macam ini, ada macam itu. Dia tahu apa akan you akan dapat. Reward yang you akan dapat. So, benda-benda macam ni. So, saya akan cakap setiap malam sebelum tidur. So, dia akan, jadi saya rasa dengan cara macam tu dia sendiri. Tapi, of course, the whole keseluruhannya, saya tahu anak-anak saya bukan normal. Adam memang tak normal. Jadi anak-anak perempuan saya pun secara tak langsung dia ada kekurangan skill dia. Especially kakak dia, Arina. Tak reti nak berkawan. Dia tak boleh bawa kawan-kawan datang rumah. Betul. Dia very isolate tau. Dia punya. Lepas tu dia tak boleh nak macam luahkan apa dia rasa. Dia takut nanti orang judge dia. People are start judging you. Lepas tu dia nampak kalau kat sekolah orang persendakan autism, buat macam-macam ni. So dia tak suka. So even Ara sekarang pun kat sekolah macam tu. Dia kata, no mami, they make fun of autism. Dia cakap macam tu. So dia akan, diorang kata dia siap buat karakter-karakter, tunjuk-tunjuk macam mana diorang buat, you know, aksi. Yes. So so I akan cakap, why did you correct them? You know, why did you correct them? Why did you educate? You know, saya kata I did. Macam benda-benda we try lah. Tapi efek tu dekat dia orang. That's why sometimes kadang-kadang kalau boleh, seboleh-boleh dia tak nak share abang dia. Okay. Jadi bila sebut mengenai share ni, kita tahu Abang Iman pun banyak kongsi di media sosial. Jadi bagaimana agaknya? Pada awalnya kita tahu penerangan di media sosial ni untuk nak bagi tahu kepada orang kan. Awareness. Tapi ialah secara tak langsung dia membuka, oh inilah keluarga-keluarganya kan. Jadi bagaimana Abang Iman melihat perkara ini dan juga untuk nak menjaga emosi anak-anak yang lain? Saya apa yang isteri saya kata dan cakap tadi memang semua benar lah. Sebenarnya kita berkongsi dekat social media bukan 100% waktu segalanya. Social media boleh tunjuk sedikit saja kan. Tapi hakikatnya adalah kita bukan keluarga yang normal. Itu dia.
Itu yang saya kata. Kita, kehidupan kita ni memang tak normal lah. Dengan apa, aktiviti harian kan, tengok anak saya nak panggil saya buat benda. Sekejap. Okay. So, sebab kehidupan kita tak normal, jadi kita perlu ambil banyak lama lah, mak-mak, untuk adjust, untuk berubah kan. Perubahan itu adalah wajib lah, supaya kita dapat terima kan semua ujian dan you know cabaran-cabaran yang mendatang ni dengan membesarkan adab. Sebab kita, ramai orang dah pernah cakap kenapa tak hantar adab pergi hospital, letak dia dengan apa kata, center-center yang tertentu semua. Tetapi sebab mungkin saya ni terlalu sayang dia, terlalu sayang dia, dan so saya buat keputusan untuk korbankan saya punya kehidupan, saya punya kerjaya, segalanya untuk membesarkan adab ya. Itulah, dan kerana kita punya keputusan macam itu, kita terpaksa ubah ya, cara kita hidup, cara kita mencari kebahagiaan, ya, satu keluarga lah, memang kena perlu kerjasama, bukan mudah, takkan mudah. Sampai hari ini kita pun dicabar selalu, dan cabaran berbeza, sebab dia semakin besar, masa dulu dia kecil, lain, tu, kita dah anggap, ya, ini adalah takdir lah kan. Itu saja yang kita boleh kata lah. Dan cakap macam mana pun, you know, kita harus meneruskan kehidupan ni kan. Jadi ya, sangat kuat ya. Terima kasih Encik Iman Wan. Kita nak tanya juga dekat Kak Rai lah, mengenai Kak Rai juga merupakan salah seorang yang sangat rapat dengan adab. Ada tak satu, mungkinlah satu keadaan yang di mana kadang-kadang rasa macam nak give up, ataupun rasa macam teremosi bila Adam pukul balik tu, rasa macam macam tu. Pernah tak? Kita nak tahu jugalah kan. Sebagai orang yang paling rapat dengan keluarga ni. Yeah. I think in fact the only one yang paling rapat. Bukan dari kalangan keluarga sendiri. Sebagai kawan kan. Sedih sebenarnya nak cakap. Tapi bila kita dah rapat dengan orang, Adam tu dah macam anak sendiri. So kita jadi sangat-sangat emosi. Sebagai kawan, sebagai family, Adam ni dia sebenarnya, dia bukan setiap masa dia akan berperangai. Tak ada. Tapi bila datang dia punya dia punya emosi marah, emosi tantrum dia, kita akan rasa, of course sebagai manusia biasa, kita akan rasa sedih, stres, kecewa kan. Lagi-lagi bila dia tengok bila kita tengok dia buat mak dia, ayah dia, and then dia kadang-kadang dia buat juga saya, tapi taklah teruk macam mana dia buat kat mak ayah kan, bila datang dia marah tu. So of course kita sebagai kawan, sebagai orang paling rapat dengan dia, sebagai best friend, kita ni yang kena kuat emosi. Kalau kita tak kuat emosi, macam mana kita nak tolong? Sebab tu saya selalu cakap pada semua orang, orang yang paling rapat yang kenal keluarga ni, kita yang kena kuat. Bila kita kuat emosi, di situ kita boleh bantu keluarga tu untuk support emosi. Support system. Okey, jadi dalam waktu yang sangat pendek ni, mungkin Kak Ida ada sesuatu yang nak disampaikan mewakili semua keluarga yang sedang menyaksikan kita pada hari ini. Kita orang luar ni hanya boleh memberikan kata-kata semangat, sabarlah, tenanglah. Tapi sebagai ibu sendiri yang handle perkara ini dari day one sampai dah sekarang, silakan Wan. I think saya rasa perlunya masyarakat, tak kisahlah daripada sektor mana ke, even di sekolah, kita kena lebih orang kata berkongsi. That's why kita selalu buat awareness. Kerana family yang macam kita, bukan hanya kita nak kata bercerita pasal anak. Kita nak cerita pasal kita. Semua keluarga. Sebenarnya keluarga ni pun autism juga. Bukan hanya anak saja yang autism, tapi kita pun dah jadi a part of the autism. Jadi support system keliling, jiran tetangga, kawan-kawan. Kadang-kadang tak ada family ke, ada kawan-kawan sahaja, ataupun sekolah, kalau anak kita yang lain normal pergi sekolah, so perlu di educate, mungkin cikgu-cikgu perlu educate
pelajar-pelajar yang lain. What is autism? You know, you do sektor-sektor di mana-mana yang boleh sambut juga, raikan juga autism. Because saya ramai kenal, you know, orang tak tahu pun macam mana apa itu autism. And you know, jadi kita perlu, orang kata bersama. Jadi lebihkan lagi pengetahuan. Jadi mungkin dia akan datang, ada anak-anak yang lain, you know. Jadi boleh bantu. Kerana emosi circle tu sangat-sangat penting untuk kita carry on. Dari segi untuk mencari nafkah, untuk orang kata fine, untuk keluar kehidupan, normal kehidupan, kerana kita pun nak hidup normal. Okay. Okay, jadi ya, insya-Allah mudah-mudahan boleh membantu. Insya-Allah. Ya. Jadi Kak Ida, terima kasih. Sama-sama. Kak Ida, terima kasih di atas kesudian untuk memberikan inspirasi kepada semua. Abang Iman, terima kasih banyak-banyak. Kita sentiasa mendoakan keluarga-keluarga yang hebat ini dipermudahkan segalanya. Dan kita akan sentiasa menyokong di media sosial dengan perkongsian-perkongsian itu kan. Awareness tu kita akan sentiasa bawakanlah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan kembali semula dengan pelbagai kisah, antaranya mengenai vitamin C tadi lah. Tak sabar nak tahu tadi apa benda khasiat vitamin C. Kembali selepas ini di Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Manfaat vitamin C, seingat saya dia boleh menguatkan tulang. Vitamin C boleh membantu menyembuhkan luka, mengurangkan risiko mendapat penyakit mata. Paling common sekali ialah untuk kulit dan sebagainya lah. Tapi vitamin C juga penting untuk pesakit-pesakit jantung. Boleh buat kita jadi kulit kita berseri lah. Perempuan mesti nak cantik. Macam tu lah. Selalunya untuk buatkan yang tubuh di badan. Ada juga untuk kecantikan. Kita sekarang kan ramai orang jual vitamin C untuk cantikkan kulit. Rasa boleh elakkan daripada penyakit. Meningkatkan apa orang panggil imunisasi badan. Oh, itu dia. Bila dengan wanita, vitamin C memang itulah. Cantik kulitnya putih. Sebab kalau muka yang berseri-seri macam Kila ni kan. Awak pakai vitamin C ke macam tu? Haruslah. Bukan. Kita kalau cantik bukan saja luaran tau. Kita nak cantik dalaman juga. Okey. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut hari ini, kita nak bawakan kepada anda. Ini dia Nurifa. Tapi apa itu Nurifa? Jom kita tengok. Nurifa, Nurifa, Nurifa. Nurifa, Nurifa, Nurifa. Kemarin lagi ada lagu tau, Nurifa ini kalau kita selalu dengar ni Muaz sebelum melekat tau dalam otak kita. Betul. Dan dia kita bersama dengan pengasas Nurifa, Puan Dila Pruzi. Puan, macam mana boleh tercetusnya idea nak buat produk ni, nak keluarkan macam mana dulu awal-awalnya? Okey, sebenarnya Kila, Muaz, sebelum lahirnya jenama Nurifa ni, saya merupakan seorang jururawat yang berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan ayah saya pula merupakan pegawai farmasi yang dah berkhidmat lebih 25 tahun di Kementerian Kesihatan Malaysia juga. Jadi sejak kecil lagi saya telah terdidik dan dibentuk dengan kepentingan menjaga kesihatan dan macam mana cara untuk memilih produk-produk kesihatan yang berkualiti dan selamat. Sebab itulah lahirnya Nurifa ni memfokuskan tentang rangkaian produk kesihatan yang berkualiti tinggi, selamat dan sangat bermanfaat untuk pengguna. Dan hari ini Superna Live di Nasi Lemak Kopi O ni, saya bawakan khas daripada Terengganu saya datang ni, bawa kepada semua penonton, iaitu seri dan vitamin C daripada Nurifa.
Nurifa. Kalau Muaz dengan Kila tengok kan, kat depan ni, ni adalah bahan-bahan utama untuk seri kita punya produk. Dan ni sebenarnya halia lah kan. Okay. Dan depan ni adalah vitamin C, dia punya bahan-bahannya. Tapi tak semua bahan lah yang kita ada dekat depan ni. Tapi yang dalam ni, yang ini adalah kita punya top selling kita seri. Seri ni, kalau Kila dengan Muaz tengok, okay, nampak macam gula-gula kan? Nampak macam gami kan? Tapi dia sebenarnya adalah jamu. Dia jamu, tapi kita formulasikan dia dalam bentuk gula-gula gami. So sangatlah memudahkan, senang. Cuba Kila dengan Muaz tengok kan? Dan ini vitamin C pun dalam gami. So dekat Malaysia ni sebenarnya Nurifa merupakan pengeluar gami halal, dan seri tu merupakan jamu pertama di Malaysia dalam bentuk gula-gula gami. Betul, saya tak pernah jumpa. Sebelum ni jamu saya nampak dia lebih kepada yang nampak tu ubat lah. Takut nak makan. tapi macam Kila sendiri macam mana? Ya, tapi ini kita lah, kalau kita sebagai ibu nanti kalau tak dalam beg, nanti kalau anak macam nak makan juga macam mana? Itulah risikonya lah sebenarnya. Sebab itu kanak-kanak boleh amalkan vitamin C ni. Ini gami vitamin C. Itu kita dah tengok dari segi kandungan seri dan juga vitamin C ni, dari segi kelebihannya. Sebab banyak je produk-produk lain yang ada kan. Tapi ini mesti ada kelebihan tersendiri. Ada kelebihan tersendiri. Memang uniknya, okay, macam dekat depan ni seri dia adalah jamu untuk wanita. So memang wanita lah yang boleh amalkan. Dan dalam seri ni dia ada halia bentong. So yang ni memang real halia bentong yang dari kita bentong. Dari bentong Pahang. Ya, betul. Kenapa memilih memang kena spesifik daripada bentong? Bukan, sebab halia bentong hanya ada di bentong Pahang. Tak ada di negara-negara lain, di negeri-negeri lain memang tak ada. Dan kita ambil kenapa halia bentong, sebab halia bentong adalah halia yang sangat tinggi dengan gingerol, sangat tinggi dengan serat. Dia sangat bagus untuk buang angin badan, buang toksin badan. Dan dalam seri ni juga, okey, dia ada halia bentong, ni manjakani, serapat, mas cotek, arabic gum dan garam bukit. Dan kalau tengok ke depannya ada lemon kan? So dia rasa lemon. Tak ada langsung rasa pahit ke, rasa herba ke, rasa-rasa yang kurang menyenangkan, tak ada. So kalau macam Kila dengan Muaz tengok dekat pasaran dekat Malaysia ni, jamu kan banyak kan, lambakan jamu di pasaran. Betul. Ada jamu dalam bentuk jus, ada dalam tablet, kapsul yang tradisional sikit, yang gentel-gentel mak jung. Ada mak jung yang kering, mak jung yang basah kan. So rata-rata kita punya pengguna, okay, dia amat suka tentang jamu seri ni sebab dia memudahkan, sedap dan sangat mesra traveler kan. Lepas tu senang dia duduk dalam secek macam tu. Jadi kita nak pergi kerja ke, nak pergi mana-mana ke, just letak je dalam handbag tanpa bawa botol pun. Dan ini ambil vitamin je. Vitamin C ni kanak-kanak, lelaki, wanita boleh amalkan. Dan dia dalam bentuk gami juga. So yang ni rasa lemon, vitamin C kita dalam secek macam ni, rasa mixed berries, ada rasa masam strawberry-berry macam tu. Sangat sedap. Jadi masukkan sekarang kan musim-musim raya kan. Kenapa penonton-penonton Nasi Lemak Kopi O ni kena dapatkan seri dan juga vitamin C ni? Memandangkan seri, kita fokus untuk buang angin badan, buat toksi badan. Biasalah raya-raya ni kita banyak makan makanan berangin lah. Tempat laksa semua tu rasa menyebabkan badan kita banyak angin. So bila makan seri ni, insyaAllah tak ada masalah angin badan, tak adalah masalah tak selesa nak pergi beraya. So kena amalkan seri. Vitamin C ni pula, kita ni kalau orang perempuan raya-raya naik jerawat mesti bekmuk kan. Sebab tu kita amalkan vitamin C ni, insyaAllah dia menjaga kulit kita, kuatkan imun badan kita dan sangat bagus untuk kesihatan kuku, rambut, kulit. Tapi Muaz, kita nak tanya juga kan, macam kita lelaki sebagai perempuan, terpengaruh juga ni, siapa yang boleh amalkan seri dan juga lelaki ni boleh ke? Takkan kita belikan daripada umur kita berapa kan? Lelaki kena amalkan vitamin C, bukan wanita je kena amalkan vitamin C. So vitamin C ni memang daripada kanak-kanak, lelaki wanita boleh amalkan. Macam seri ni memang khas untuk wanita sahaja. So boleh beli untuk isteri lah. Sabar ni seperti di kasih TV tu, kita ada buat promosi tau. Kita buat promosi hari ni 2 botol RM119 sahaja. Biasanya RM129. So kita jimat RM19 lah. So cepat-cepat boleh ambil gambar dekat kaca TV tu ataupun lari-lari laman web kita www.nurifa.com atau boleh pergi kepada TikTok, Facebook, Instagram kita. Okey, jadi secara ringkas, siapa yang berminat ni mungkin menjadi agent ke ataupun nak dapatkan produk ni pun? Okey, boleh layari kita punya laman web www.nurifa.com. Dekat situ tertera semua detail, testimoni, di mana wakil jualan kita. So yang berminat untuk jadi agent pun boleh. So kalau tak ada modal, boleh join kita punya affiliate di TikTok kita. Alright, terima kasih Puan. Jadi apa tunggu lagi untuk anda tampil cantik, tampil sihat? Itu yang paling penting. Jangan cantik tapi tak sihat, kita tak mau. Bahaya tu. Bahaya kan, asyik sakit je nanti. Jadi jangan lupa dapatkan produk-produk yang
terbaik ini. Tapi kan, kita yeah. setiap pagi kena ada motivasi. Betul. Secangkir kopi motivasi kita kena ada. Tapi hari ini pasal apa, Muaz? Hari ini mengenai kejayaan lah. Uh-huh. Jadi bagaimana anda nak jadi pemimpin hebat? Jom kita saksikan. Apakah ciri-ciri pemimpin yang baik, pemimpin yang terpimpin? Kalau kita lihat dalam sejarah seluruh dunia sepanjang zaman, kita melihat pemimpin-pemimpin yang akan disukai oleh pengikut mereka, sama ada dalam perniagaan ke dalam kehidupan ke, adalah pemimpin ataupun mereka yang kita panggil sebagai nombor satu, mereka adalah contoh yang terbaik. Menjadi contoh yang terbaik yang akan menjadi model untuk diikuti oleh orang lain. Itu adalah yang pertama. Contoh yang bagus. Yang kedua adalah pemimpin yang bila mereka berjanji, mereka tunaikan. Mereka katakan sesuatu, mereka tunaikan. Itu adalah ciri pemimpin yang kedua yang penting. Yang ketiga adalah pemimpin yang jujur dalam berkata-kata. Pemimpin yang bila mereka katakan sesuatu, kita tidak rasa sangsi dengan mereka. Yang keempat adalah pemimpin yang amanah, yang bertanggungjawab. Yang kalau kita bagi mereka ni tanggungjawab, mereka adalah mengambil tanggungjawab tu dengan penuh amanah. Amanah ni macam mana bila mereka membawa satu benda tu, perkara tu, tanggungjawab tu adalah umpama membawa telur di dalam tangan dan dia menjaga telur tersebut agar tak pecah dalam apa pun keadaan. Sebab dia rasa ini adalah amanah yang dia pegang. Itu umpama dia. Dan yang kelima adalah pemimpin yang akan menjadi model kepada ramai orang adalah bila mereka tu buat sesuatu dengan penuh care, ataupun bahasa Inggeris care, bahasa Melayu dia ihsan. Mereka adalah penuh bertanggungjawab kepada pengikut mereka ataupun mereka, siapa yang mereka dipertanggungjawabkan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa nak memastikan semua orang boleh mengikut dia dengan baik. Bukanlah dalam keadaan yang tak kisah dengan pengikut mereka, tak kisah dengan apa yang mereka rasa, apa yang mereka fikir. So ini adalah ciri-ciri pemimpin yang baik yang sebenarnya perlu dibina dengan banyak proses. Dan kalau anda nak menjadi seseorang yang mungkin membina kejayaan dalam perniagaan, dalam kerjaya, dalam kehidupan, ini adalah ciri-ciri yang saya lihat yang membezakan antara seorang yang pemimpin yang luar biasa atau tidak. Inilah lima ciri-ciri dia. Pastikan kita perbaiki diri kita. Yes, kita kembali semula dalam LNKO. Dan hari ini kan, kita bila sebut mengenai emas ni, wanita bukan tak main. Apa yang tak menggembirakan tahan wanita adalah yang kita ada emas untuk you. Yo. Okay. Dan berserta dengan berat emas itu. Kira berat pula? Kenalah kira. Okay. Bila kira berat, saya telah membuat kajian untuk anda semua bagaimana jenis-jenis emas ni. Okey, kita kongsikan emas kuning ni. Ini untuk suami-suami kena tahu. Yang paling tinggi karatnya adalah 24K atau dipanggil sebagai emas 999 ataupun 99.9. Emas kuning perhiasan yang biasanya digunakan sebagai barang kemas ialah emas 916 yang Kila katakan tadi. Emas 999 lebih sesuai dijadikan jongkong atau shilling emas, namun kurang sesuai bagi barang kemas kerana sifat emas itu yang lembut. Ya, itu dah terang-terang warna emas. Okay. Kalau dia warna putih pun boleh jadi emas juga. Emas putih, kandungan emasnya kurang berbanding emas kuning. Kandungannya, emas 75%, dikenali sebagai emas putih 750, dan kandungan emas 37.5% dipanggil emas putih 375. Atau nama lainnya swasa. Nilai emas putih menyusut kerana ada logam lain yang dicampurkan. Dan juga logam yang selalu dicampurkan ialah nikel, perak ataupun palladium. Okey. Dan satu lagi, emas rose. Adakah emas ini yang paling murah? Kalau yang ini saya akan beli. Dipanggil sebagai rose gold kerana warnanya yang kemerahan. Campuran emas dengan logam seperti tembaga dan perak membuat kewarnanya kemerahan. Dan peratus emasnya adalah 85%. Wow. Dan dikenali sebagai emas 850. Dan
Dan hari ini kita bersama dengan pengasas kedai emas Perling iaitu Nurul Aini Muslim. Kila ni Muaz, bila Kila dah sampai dekat sini, rasa macam nak dekat-dekat je dengan yang kat tengah ni. Yalah. Bahaya tau. Silakan. Saya yang jauh-jauh kan. Alright, baiklah Puan, kita nak tanyalah kan, apakah kualiti emas yang perlu terutamanya para suami ataupun pembeli-pembeli di luar sana yang patut tahu mengenai emas ni. Kadang-kadang suami tak faham tau, kenapa ayang minat emas? Itulah kan, kalau kita nak tahu, kebanyakan emas yang paling banyak kita jual kat Perling adalah 916 kilah. 916 ni sebab dia mudah untuk kita bentukkan dan mudah untuk kita jual sebab manufacturer semua kilang pun kat Malaysia menjual emas 916. Kalau harga yang 4x9 tu dalam bentuk pure gold macam ni, dia macam mahal sikit lah per gram dia. Dia purity 100% emas. Kalau 916 tu, dia ada macam-macam, kita boleh gubahkan dia dalam banyak bentuk, macam-macam perhiasan barang kemas. Dan saya nak bagi tahu tentang kenyataan warna emas. Kadang-kadang orang confuse. Ada rose gold, ada chrome, ada yellow. Kadang-kadang orang kata, kenapa yang putih-putih ni, ni white gold? Tak nak lah, saya tak nak yang macam ni. Sebab nanti harga dia kurang. Sebenarnya itu adalah tak betul fakta tu. Sebab kita memang ada warna-warna tu, kita calikkan di atas permukaan yang emas yang asalnya memang kuning. Kalau awak trade in atau jual, kita tak ada kurangkan. Sama dengan rose gold. Kalau rose gold tu pun memang ubat dia lagi mahal kilah. Lagi mahal. Okey, dan dari segi kualiti dan juga harga-harganya, ini yang memberikan kekeliruan kepada suami. Katanya kita nak beli dah paling okey dah. Dia kata, no, saya nak lagi berat yang kualitinya. Jadi harga ni memang berbeza-beza. Kalau 916 emas perhiasan macam ni, harga dia boleh jadi sampai RM400 per gram. 370 sampai 400 lah percuma upah. Tapi kalau macam ni, harga dia kalau emas 4x9 gold bar-gold bar yang kita datang ni, 4x9 ni boleh jadi sampai 440 430 depending on berat. Tapi kalau macam 0.25 gram edition hari raya yang kita baru launchingkan ni, ini adalah harga sekitar dalam RM120 sahaja. Boleh simpan ni, bagus ni. Senang nak buat hari raya, nak bagi anak saudara ke kan, kita bagi kan cantik macam casing pun ada. Barulah lain sikit kan. Kalau ada pakcik-pakcik yang nak bagi, saya rela nak jadi anak saudara lah. Kita nak tanya juga dari segi jaminan kualiti di kedai emas Perling ni pula macam mana Puan? Okey, sebab saya dah meniaga hampir 7 tahun dekat premis kedai emas Perling dekat Taman Perling, dan kita ada supplier hampir 16 supplier daripada pelbagai jenis kilang. Kita, reputasi kita adalah kilang yang masuk kepada kilang-kilang kedai-kedai emas yang bereputasi tinggi dalam shopping mall seperti Tommy ke Pokong. Mereka juga supply kepada Perling. Jadi hubungan kita dengan banyak kilang tu sangat baik, insyaAllah. Dan kita ada mesin untuk kita check. Katakan saya ambil 3-4 kilo, kita ambil 3-4 barang, random checking, barang tu memang insyaAllah 916. Belum pernah lah ada orang kata, puan meniaga bukan emas 916 ke, tipu ke, pergi pajak, pergi ranu. Tak pernah lagi, Alhamdulillah tak pernah. Okey, dan bagaimana dari segi koleksi-koleksi yang ada ni? Kita ada pelbagai koleksi. Kalau tengok dalam beauty talk boleh nampak kan, koleksi rantai tangan kita je hampir 13-14 dulang. Ada dalam koleksi 900 pieces rantai tangan. Kalau cincin saja ada hampir 1,500 pieces. Jadi kalau pattern-pattern yang tengah hot ni, Tengah hot ni yang mana satu? Yang ada yang kata lipan-lipan. Tapi dia kan ada nama-nama dia kan? Ini brickwork. Macam batu-bata macam tu. Dia ada satu layer sampai ada 7-8 layer. Pegang ni. Memang sangat cantik. Lepas tu sekarang macam ada donat. Donat macam ni kan. Lepas ada hujung dia. Ni donat. Donat. Sama dengan ni Puteri Sarah. Dia ada nama Puteri Sarah? Puteri Sarah sebab itu hari tu dia popular kan. So macam ramailah orang cari Puteri Sarah ni. Kemarau orang dengan Puteri Sarah. Jadi kita kena tahu QQ code ni. Kita memang ada nama-nama dia. Tapi ini kalau kita tengok macam gelar-gelar ini, jam pun ada emas juga. Ada jam ni kalau kita jual, kita tak ambil kira dia punya berat jam tu. Kita ambil dia punya emas sahaja. Wow. Berat dia bermula dengan 23 gram sekitar dalam 8,000-9,000 macam tu. Wow, cantik tau Muaz. Sekarang ni lah dah tahu Muaz sekarang macam tengah pening-pening kepala fikir kalau bini aku tengok ni macam mana agaknya. Betul. Kalau mungkinlah sedikit ucapan kepada penonton-penonton yang rasa macam nak kena pergi di kedai emas Perling ni. Wajib pergi. Kalau pergi kita ambil pagi-pagi lah. Saya suggest 10.30 pagi ambil nombor dekat depan receptionist counter. Ada nombor juga? Ada, kita beratur. Kita layan hampir 70 sampai 170 orang setiap hari. Sampai ke petang. Okey, keunikan yang ada dengan kedai emas Perling yang saya selalu dengar lagunya Kedai Emas Perling. Saya sampai terngiang-ngiang dalam kepala saya. Macam bersikir. Jadi apa kelainan yang ada selain ialah daripada perkhidmatan, mungkin ada sesuatu yang kedai emas lain tak ada?
perkhidmatan kita, kita memang ada ramai staff, hampir dekat 7-8 orang boleh layan at one time. Lepas tu kedai tu macam environment dia macam ala-ala hotel lah. Wow. Dia punya up to the point, dia punya tandas tu macam 5-star punya. Ha, kan? Lepas tu collection kita memang banyak. Orang tengok macam nak beli 1,000, 2,000 Semua ada bajet-bajet kita sediakan berdasarkan dulang-dulang yang kita sediakan. Jadi macam orang tak ada rasa macam kita memilih tara ataupun taraf orang kan. Kita layan semua orang equally. So semua orang macam happy je pergi Perling. Sebab kadang-kadang ada juga yang nak beli emas, nak cuba menyimpan emas tapi tak mampu Muaz. Yang mungkin mampu dia, harga dia ratus-ratus je. Kalau dekat kedai emas Perling ni ada? Ada. Dia bermula dengan RM120. 0.25 gram Edison Hari Raya ni adalah RM120 sahaja. Berbanding dengan 1 gram, 440 kan banyak difference dia. Saiz dia lebih kurang sama. Pattern berbeza-beza. Tapi sebab diorang kata duit raya anak ni salah satunya untuk invest betul. Gold. Convert duit raya anak anda kepada barang kemas ataupun gold bar. Okey, dengan ceritanya ada open house kedai emas Perling ni? Ada, ada. Pada 4 hari bulan Mei, jangan lupa datang ke kedai emas Perling. Seawal 10.30 pagi, kita akan menjamu lebih kurang hampir 200 orang yang datang untuk makan dan juga bershopping kat kedai emas Perling. Jemput datang dan follow kami di pelbagai platform kedai emas Perling. Alright, jadi kepada penonton-penonton yang mungkin dah tengah tengok ni rasa macam ni macam dekat dengan rumah lah. Yang, 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 jom yang kita pergi open house. Bodek nak pergi open house. Tapi Muaz kena sediakan jugalah para-para suami tu kan. Manalah tahu pergi open house tiba-tiba berkenan kat salah satu ni. Boleh. Apa salahnya? Murah rezeki suami. Untuk menyayangi seorang wanita tu tak apalah, kita hadiahkan lah ya. Betul. Okay. Isteri yang happy membuatkan keluarga rumah tangga yang bahagia. Ya, setuju. Okay, terima kasih Puan. Jadi jangan lupa open house tu pada 4 hari bulan. Ya, betul. Okay. Selepas ini Kilah, kita nak baca kad raya. Saya dah tak sabar dah dengan ceritanya dekat raya yang ada bedak. Saya nak buka betul-betul ada bedak ke atau tidak tu. Betul. Mana tahu ada juga yang bawa-bawa macam perfume-perfume ke kan Muaz. Wow. Kita akan kembali selepas ini dalam NLKO. Satu hari di hari raya, melihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang maha esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, ku dengari nama yang sungguh indah, ku coba mendekati padanya. Irama itu adalah suara pujian pada yang esa. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira, aku menangis tanda ku cinta kepada. Satu hari di hari raya, kulihat wajah suci ibuku, kulihat wajah kasih ayahku, ku gembira. Mungkin inilah dia saya Raya. Terima kasih lagi masih setia bersama kami di Nasi Lemak Kopi O bersama dengan saya Kilah dan juga Ayah Muaz. Sama kami sebenarnya dah tak sabar nak baca kad raya ni. Geran bila tengok dah lama tak dapat kad raya. Boleh saya baca? Betul. Last kita baca kad raya bila kalau Muaz bila? Betul. Saya masa kecil dulu lah kot, lepas tu letak lekat kat rumah kan. Jadi kad raya yang pertama yang kita nak baca ni tak ada bedak. Ada wangi juga. Ada wangi juga. Jadi terima kasih kepada Mat Jani yang berada di Felda Palung 2. Wow, Negeri Sembilan. Katanya assalamualaikum. Pasang pelita di Kota Setia. Teratak nenda di mata terbayang, terasa hiba tidak terzahir. Beraya kita berjauh sahaja. Jadi terima kasih kepada anak dia Mat Jani. Ya, Mat Jani.
Dan ini kita ada pemenang untuk beraya bersama host Nasi Lemak Kopi O juga ni Muaz. Okay. Kita bersama dengan Puan Nur Arham Awang Ali. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Dengan ceritanya berada di tempat ni. Ya. Yeah. Oh, Muaz tak tempat Kelantan ni lah tempat Kila, kampung Kila. Cakap. Jadi Kila nak ucapkan tahniah kepada Puan Nur Arham sebab terpilih untuk host Nasi Lemak Kopi O datang ke rumah Puan. Jadi dah bersedia ke ni nak menerima kehadiran host-host Nasi Lemak Kopi O ni Puan? Ya. Alah. Ini jawapan yang paling simple pernah saya dengar. Ya. Nanti kita datang kat sana boleh eh, siap-siapkan semua. Kalau kat Kelantan kita makan apa? Kita makan nasi kabu, nasi dageng. Mungkin kalau Puan bila nak terima kedatangan kami ni, apa yang menu yang nak disajikan tu? Nasi tahu. Nasi belauk. Nasi belauk budu. Nasi belauk budu. Budu. Muaz pernah makan budu tak? Saya tak pernah. Saya pernah tengok botolnya. Tapi saya makan. Apa Puan? Tunggu kita datang nanti beraya bersama dengan host NLKO ya. Ya. Yeah. Okey. Tahniah kami ucapkan kepada Puan dan keluarga. Ya, dan seterusnya kita nak baca juga kad raya yang dihantar. Mm-mm. Tengok ni, teringatlah bila kita tengok stamp ni tau Muaz. Jadi, kad raya. Stem. Wow, tengok ni. Wow, kemain. Ada kereta-kereta tau. Tini. Dulu ada bunyi, ada lampu-lampu kan. Okey, dia berbunyi begini. Okay. Saat Syawal menjelang tiba, takbir bergema, menyegar jiwa. Amboi. Sekiranya ada salah silap, ampun dipinta di hari yang mulia. Aduh, terima kasih kena hantarkan kepada kami di Nasi Lemak Kopi O. Teringat dulu kalau ada boyfriend-boyfriend boyfriend pula yang hantar kat raya ni kan. Memang selalu itulah dia menantikan kita punya apa menghantarkan kad tu. Dan seterusnya, siap saya nak buka, lama tak buka kad raya ni eh. Ini panjang dia. Sikit. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari Wan Muhammad Syazwan, Wan Muhammad Fazilah. Katanya pelita indah lagi berseri menjadi hiasan di Aidilfitri. Kad raya dikirim pengganti diri, tanda ingatan tak layu di hati. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Nampak? Saya ada gambar lagi keluarga. Bagus juga, senang. Kadang-kadang bila hantar kad raya tak ada gambar, kita buka kita tak tahu siapa. Tak tahu siapa hantar. Macam nama Kila, tapi ada banyak. Kila Tumpat, Kila Macam, Kila Kota Baru. Jadi terima kasih banyak kerana sudi hantar kad raya anda kepada kami. Dan sekarang ni kita nak hubungi salah pemenang kedua di mana host Nasi Lemak Kopi O akan beraya dekat rumah dia. Ni Muaz daripada Kota Baru, Kelantan. Hashikin Rosli. Kita jadi macam mana ni? Kita cuba dalam talian nak menghubungi beliau. Ha-ha. Tapi tak akak ni. Buat apa ni? Duk nenggok ke lagu mana ni? Macam mana kecek sikit? Oh ni, kak dia tu ada dekat di talian tu. Okay. Maksudnya tak ada lagi. Tak apalah dia. Orang kata tengok sibuk-sibuk raya Muaz. Tapi tak apa sebab korang akan datang. Sebab apa? Kila akan ke sana nanti kan? Wow. Ya ke Kila yang akan datang Muaz? Yalah kereta senang sikit. Takkan Muaz pergi sana nanti kalau... Tak boleh kecil ke Muaz? Tak boleh. Muaz kan ada Terengganu juga. Apa tak bolehnya? Apa tak bolehnya? Tak sel. Tapi faham. Kalau pantai timur. Faham jugalah. Kan kalau dia makan budu, mula dah tak makan kan. Tapi tak apa, insyaAllah. Yeah. Walaupun kita cuba hubungi tapi tak dapat. Tapi kita akan datang beraya nanti bersama dengan awak minggu depan. Dengan ceritanya kita berlitas langsung dari Kelantan tu. Ke sini tau. Tak sabarlah Kila nak gelik-gelik lah kalau beraya di rumah penonton-penonton ni kan. Terima kasih kerana orang kata sudi untuk join kita punya kontes ni. Jadi kepada anda penonton-penonton di luar sana, kami juga nak mengucapkan sebenarnya selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kita masih lagi dalam mood Raya Muaz. Mungkin ada yang di antara penonton ni dah start pun bekerja. Betul. Dah dan ada mood kerja malam lah Muaz. Tak apalah. Kerja sekejap. Hujung minggu ni kan kita nak buat rumah terbuka. Kan banyak jemputan. Uh-huh. Jadi pastikan pergi susun dulu mana rumah yang anda nak pergi supaya jangan bertergabung nanti. Kan ada banyak jemputan tapi tak pergi. Mengajuk pula Betul. Rumah. Itu pun kan? Something yang kita kena bagi tahu juga pada penonton, kalau ada yang kalau nak pergi rumah sesiapa tu, make sure kalau dah diundang, jangan lupa datang. Okay. Jadi kita akan jumpa minggu depan sebab kita akan bersiaran langsung dan juga kita akan bawakan untuk anda live dari Kota Baru Kelantan untuk beraya bersama dengan host NLKO. Alright? Dan jangan lupa juga kita ada ulangan kan? Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad. Alright. Bye. Selamat Hari Raya guys. Sampai anda masuk lah. Raya semua. Selamat Raya. Di sini kita bermula,
Di sini sungguh bermakna, berbungalah indah dunia, rembulan bersinar. Hari ini hari yang bahagia, cahaya memancarkan surya. Idul Fitri kembali, setahun berlalu pergi.